kitab-kitab selain Al-Quran yang diawali dengan pengucapan bismi. Gak ada kan? Yang ada hanya di dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Selalu diawali dengan bismi. Bismi anoki et ros me in mo. Artinya bahwa saya sosok nabi yang datang yang sama seperti Musa itu akan selalu menyampaikan firman Tuhan diawali dengan nama Tuhan, dan itu hanya Al-Qur'anul Karim. Demikian sementara. Gimana Dek Rafael? Ya, terima kasih ya Pak atas ininya, jawaban yang masalah ulangan 18 ayat 18. Oke. Rafael, itu sebenarnya pertanyaannya enggak cukup tinggi, kritis itu ya seumur kamu, tapi enggak apa-apa. Pernah enggak sih yang standar-standar begitu mengenai konsep ketuhanan yang lu tanyain sama pendeta? Pernah enggak kayak gitu lu tanya-tanya mengenai Tuhan kita sebenarnya siapa sih Pak Pendeta gitu loh? Pernah enggak kayak gitu? Saya enggak pernah nanya, Pak. Ya pulang ibadah langsung pulang. Tapi selama ini kan kalau di Kristen kan menurut kamu ini sekarang ini nih, Yesua Mesih atau Yesus Kristus itu menurut kamu seperti apa sih? Kenapa? Yesus Kristus itu siapa menurut kamu? Sekarang ini kan kamu masih Kristen nih. Ini dengan hati saya nih ya Pak. Iya, hati kamu lah yang jujur. Karena di perjanjian lama itu kan Tuhan Yesus itu belum lahir. Nah, sedangkan Yesus itu lahir di apa? Di perjanjian baru. Nah, kalau perjanjian lama itu kan seperti kayak di Kejadian 1 ayat 1 tuh yang berbunyi pada mulanya Allah menciptakan, bukan pada mulanya Yesus menciptakan. Itu Pak yang saya bikin peradaban agama Kristen. Jadi kamu mulai ragu bahwa terus di dalam Alkitab juga nggak ada yang namanya Tuhan Yesus itu sendiri ngomong sembahlah aku, di situ nggak ada. Terus Tuhan Yesus itu juga ngomong akulah Tuhan. Oke, jadi sejak kapan sih kamu mulai ragu bahwa Yesus itu bukan Tuhan pencipta alam semesta? Sejak kapan? Sejak lama Pak. Karena kan dulu dulu saya kerja jadi sales ya Pak. Saya juga ada teman kerja yang satu kerjaan, terus saya nanya kan, Bang, abang percaya nggak kalau Yesus itu Tuhan? Terus dia jawab, dia nggak percaya. Terus siapa? Dia jawab, nabi. Oke, kalau gitu kita tanyain ke Bang Juma lagi ya. Sebenarnya apa sih perbedaan nabi, rasul, dan yang mengutus para rasul ini gitu ya? Boleh ya, Bang Rafael, supaya lebih paham kita ya. Rafael? Iya Pak. Boleh ya, kita minta penjelasan ke Bang Juma. Apa sih pengertian nabi, rasul, terus yang mengutus para nabi dan rasul ini siapa? Dan yang berhak kita sembah siapa? Kita beri boleh dalam ya? Agama siapa Pak? Agama ya, Islam. Dalam semua agama sebenarnya ini. Nanti Bang Juma yang menjelaskan ya. Oke? Okay? Oke, okay, baik. Bang Juma, edukasi dulu silakan. Iya, baik. Yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah di dalam Ibrani 13 nomor 8 itu dulu, bahwa Yesus itu dikatakan baik kemarin, sekarang maupun selama-lamanya Yesus itu tetaplah sama.
Nah, Yesus itu jelas sekali di dalam kitabnya, saudara-saudara kita, itu dikatakan bahwasanya beliau itu adalah nabi. Banyak data di dalam kitabnya teman Kristen, misalnya dalam Matius 13:57, Markus 6:4, Yohanes 4:44, dan orang-orang yang hidup di sesamannya juga mengatakan dia adalah seorang nabi. Lukas 24:19, juga di Matius 21:11. Jadi Yesus itu memang nabi, dan sebagai nabi dia adalah selama-lamanya nabi. Nah, nabi itu apa? Nabi itu adalah orang yang menerima firman. Apakah Yesus itu menerima firman? Iya. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti dia itu adalah nabi. Nah, rasul ini apa? Rasul ini adalah nabi yang menerima tugas untuk menyampaikan firman yang diterima itu kepada orang lain, kepada kaumnya. Nah, apakah kemudian Yesus itu menerima mandat untuk menyampaikan itu? Ya, dia menerima mandat kemudian untuk menyampaikan firman yang diterima. Jadi dia nabi, dia rasul. Dia menerima wahyu, kemudian dia juga menyampaikan wahyu yang diterima ini. Nah, saya ulang, nabi adalah orang yang menerima wahyu. Rasul adalah nabi yang tadinya menerima wahyu, lalu mendapatkan tugas dari Allah untuk menyampaikan wahyu itu kepada kaumnya, kepada umatnya. Itu. Nah, Yesus nabi, Yesus rasul. Berarti tidak ada kemudian pada dirinya itu Tuhan. Dia bukan Tuhan, dia adalah nabi. Dan final itu. Belum lagi ketika diterangkan dalam Al-Quranul Karim, bahwasanya beliau ini memang adalah seorang nabi, dia adalah rasul. In huwa illa abdun na'amna alaihi waja'alnahu matalan li bani Israel. Isa itu hanyalah seorang hamba yang kami beri nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi bani Israel. Itu seirama dengan kisah para rasul 2:22. Jadi mau lari kemanapun, ke Islam dia nabi, ke Bible juga dia nabi. Nah, dia rasul juga karena dia memiliki amanah dari Tuhan untuk ia jalankan, yaitu menyampaikan segala firman yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, permasalahannya betul yang Adinda katakan, tidak ada firman yang diterima oleh Yesus di mana dia harus menyampaikan kepada manusia bahwa dia itu adalah Tuhan itu sendiri, sembahlah dia. Itu enggak ada. Betul itu. Demikian. Ada tanggapan, Dek Rafael? Kenapa? Ada tanggapan? Saya mau nanya, itu buat Pak Handi ya. Itu apakah yang saya tadi nanya, yang saya jawab, benarkah bahwa Yes Isa itu nabi bukan Tuhan? Ya benar banget, Dek. Tadi kan udah dijelaskan oleh Gurunda Juma. Benar banget. Kan tadi udah kita sepakati bahwa Yesua Masia atau Yesus Kristus kan menerima firman, menyampaikan firman. Firman yang diterima itu tidak ada mengklaim dirinya bahwa saya ini adalah Tuhan, sembahlah aku. Gitu kan, enggak ada. Setuju, setuju kan dari tadi? Iya, Pak. Gitu ya. Aku tambahin, Rafa. Ini Nabi Isa ya. Nabi Isa berkata, Innallaha huwa Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hadza siratu mustaqim. Inilah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah dia, inilah jalan yang lurus. Menyembah Allah adalah jalan yang lurus. Kata siapa? Kata Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa punya Tuhan? Ya, Nabi Isa punya Tuhan. Nabi Isa mengakuinya, dan kami bersama-sama Nabi Isa menyembah Tuhan yang sama, yaitu Rabbunallah. Tuhan kami adalah Allah. Itu Rafa. Jadi begini ya teman-teman yang baru mendengarkannya, adik Rafael ini adalah memang ada darah muslim di dalam dirinya karena ibunya adalah seorang muslim, cuman ibunya menikah dengan ayahnya, ibunya murtad ke Kristen.
gitu ya. Tapi seiring dengan waktu, Rafael ini sudah menemukan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, gitu ya. Betul ya, Rafael? Iya, Pak. Oke. Kalau begitu, kira-kira, ah, ya, ya, Bang Andi. Kalau kira-kira apa, apalagi yang Anda menghalangi Anda untuk mengembalikan agama ibunya dulu itu loh. Kalau bukan Anda, siapa lagi? Kira-kira apa yang menjadi penghalang untuk De Rafael ini? Untuk keluarga saya sih yang di mana dok, karena kan nanti kan bulan setelah sebelum Lebaran itu kan saya ke Manado. Nah, takutnya mereka pada tahu kalau saya itu udah pada udah pindah ke Islam. Apa saya masih sembunyiin atau enggak usah nih, Pak? Oke, sebentar ya. Kamu takut karena mungkin diusir keluarga atau takut karena apa? Kira-kira takutnya seperti apa? Itu dulu baru kita kasih solusi. Ya, diusir keluarga, Pak. Oke. Karena baik. Kan saya kan masih belum belum jadi orang yang sukses gitu. Oke. Sebelum saya ke Banjuma, kalau Anda merasa itu, kami Yayasan Jujaini Cakrawala Cemerlang, kami ada kantor di JCC memang khusus untuk menampung mualaf seperti Anda. Jangan khawatir, kami ada di Jakarta Pusat, Jalan Percetakan Negara ya. Enggak usah takut. Silakan Banjuma diedukasi lagi. Dia masih merasa takut kehilangan segalanya, termasuk kehilangan keluarga. Banjuma, silakan. Gurunda Juma. Oh, iya, itu Rafa ini cuma ngulang Bang Handi. Gimana deh, solusinya apa kira-kira ini anak? Dia sebenarnya udah ingin bersyahadat, cuma dia takut tuh diusir oleh keluarga, di blacklist oleh keluarga. Atau mungkin Gurunda ada yang tambahan lagi, mungkin silakan. Iya. Ya. Oh, ini tadi udah diulang ini. Sorry, udah. Iya. Sorry. Udah tadi ya. Bang Handi. Sorry. Beliau ini kan udah kerja tuh. Terus kemudian tadi ada saudara kita yang siap kemudian menampung beliau. Yang ada lagi yang perlu dikhawatirkan sebenarnya. Kalau tinggal kerjaan juga nanti aja. Kerjaan juga nanti akan disediakan, disiapkan. Ya. Alhamdulillah. Di saya sendiri di sini di kantor. Boleh Anda di sini makan bareng sama saya. Nah, bisa pakai tempat tidur saya di sana boleh. Ya, tempat tidur Banjuma ada tuh, belum pernah ada yang make. Jadi enggak usah khawatir, jangan takut. Mau kemana kita ini? Iya, paling gini Gurunda, karena kayak siapa ya? Biasanya orang kalau hilang suaranya Bang Mores, itu merah. Dikasih masukan. Disenung sendiri gitu, nggak sekarang biasanya gitu, sama kayak Aki Ismail lah bisa kita lihat gitu paling ya. Rafa soal lagi solusinya ya, Bang. Jadi kalau mis silakan dipikirin lagi solusinya, kan udah kita kasih gitu. Kalau memang benar-benar mau mantap masuk Islam, yang kita ingatkan di sini cuma umur sama bentar lagi besok ini Ramadan gitu. Nah kalau misalnya syahadatnya sekarang kan beautiful, mantap, besok langsung Ramadan diiringi dan dituntun dibimbing oleh Akhina Urip kan gitu, lagi bareng kan sekarang. Iya Pak. Cuman kalau memang belum mantap banget, masih pengen pikir-pikir dulu, silahkan ambil waktunya sebanyak-banyaknya. Kalau udah siap silahkan kembali kemari kita ngobrol gitu. Itu paling. Tapi kalau saya sih boleh saran, kalau udah benar-benar ngapain ditunda, siapa tahu besok meninggal. Nah itu saya setuju Bang Andi, setuju itu. Umur nggak ada yang tahu. Ya tergantung dari Rafa, tergantung dari Rafanya. Rafanya belum berani. Boleh iya. Ikut nanya juga kan sama Rafa. Silakan Ustaz Alif. Iya. Tafadhol Ustaz Alif, masya Allah aku nggak ngeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin dari benak aja Bro Rafa. Urgen Ustaz Alif bentar. Ini ada Abdul Ghani di Manado sekarang posisinya. Nanti berkabar aja, kita jaringannya kuat kok Rafa kalau misalnya ada kenapa-napa gitu. Ustaz Alif Tafadhol lanjut Afwan. Oke. Mungkin pertanyaan ini mudah dijawab, cuman ingin dengar aja. Buat Bro Rafa,
dalam hidup ini siapakah yang paling ditakuti ketika saya kasih pilihan? Pertama orang terdekat, kedua Tuhan. Kalau pendapat saya nih ya Pak, yang paling saya takutin itu sih pertama Tuhan, karena kan yang menciptakan kehidupan saya, terus semuanya jiwa raga saya kan hanya Tuhan. Kedua orang tua, kalau kita melawan sama orang tua rezeki kita nggak lancar Pak. Oke, sekarang begini ya, konsep di Islam, ketika sudah tahu kebenaran tentang Islam, bahwa tahu siapa Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah ayat di surah At-Talaq, di mana ini surah At-Talaq ini juga berkaitan dengan keluarga, ya kaitannya keluarga. Dan di situ ada kalimat bahwa kata takwa, takwa itu berkaitan juga dengan takut. Salah satu makna takwa adalah takutlah engkau. Jadi ketika wa may yattaqillah, kalimatnya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi barang siapa yang takut, fokus takutnya kepada Allah, maka Allah lah yang memberikan jalan keluar. Jalan keluar dari mana? Ya tentu dari permasalahan yang dihadapi ketika fokus takutnya kepada Sang Pencipta. Itu dulu poin pertamanya. Dan ayat berikutnya lebih hebatnya lagi, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, gitu. Allah memberikan rezeki dari arah yang tak terduga. Ini bayangkan saja ketika kamu sudah mulai rasa takut kepada Allah, artinya ingin masuk ke dalam Islam, begitu banyak solusi dari arah yang tak terduga dari yang saya simak dari tadi. Bagaimana benar-benar ketika sudah benar-benar bergantung takutnya hanya kepada Allah, itu bisa jadi langsung begitu banyaknya solusi yang terbaik, karena Sang Maha itu memberikan jalan gitu. Kalau masih dalam batin masih ada rasa takut selain daripada Allah, maka dipertanyakan ketakutannya gitu. Karena Allah sendirilah yang maha membulak-balikan hati seseorang. Kenapa kalau kita sudah punya rasa takut kepada Tuhan Sang Maha menciptakan orang tua kita juga, kenapa kita nggak langsung minta aja kepada Sang Maha itu agar membalikan juga hatinya dari keras hati menjadi lembut? Kan begitu poinnya. Iya, karena benar-benar ketika kita sudah yakin gitu. Kalau masalah ujian iman dari tadi sudah dibahas oleh saudara-saudara kita, oleh guru Unda, beberapa ayat semua kan gitu ya. Bahkan Nabi kami pun ditanya oleh para sahabat, siapakah ujian yang terberat di dunia ini Pak? Ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, pertama para nabi. Jadi kita ini ujiannya belum seberapa kalau dibanding para nabi atau para utusan Allah. Lalu berikutnya siapa? Ya mereka orang-orang yang beriman. Tergantung nanti kadar keimanannya. Siapa nanti penolong kita gitu kan? Ya di dalam Islam memang tidak ada paksaan, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, masuk ke dalam agama Islam. Tapi ingat bahwa ketika Anda sudah yakin masuk ke dalam Islam, bahwa Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dulumati ilan nur. Allah lah pelindung orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan dari kegelapan, kegelisahan, kesusahan menuju kepada cahaya jalan kebenaran. Sementara orang-orang yang tidak beriman, orang kafir, adalah waladina kafaru awliya umut tawbud yakhruju nahum minan nur ila dulumat. Kebalikannya, orang-orang yang tidak beriman pelindungnya adalah tawbud. Tawbud itu semacam berhala atau sesuatu yang dia yakini selain dari Allah. Mereka itulah yang mengeluarkan dari cahaya menuju kegelapan. Jadi kebalikannya dari orang mukmin, orang beriman, atau orang masuk ke dalam Islam, dia masuk ke dalam cahaya. Orang keluar dari Islam, dia keluar dari cahaya menuju kegelapan. Gitu. Nah, sekarang tinggal pilih ke dalam hati, fokus mantapkan takutnya. Takut paling utama itu kemana? Maka disitulah tempat engkau bergantung dan berdoa. Un'uni astajib lakum. Kalau kamu sudah fokus takutnya kepada Sang Maha, mintalah sama dia, maka kamu dikabulkan, diberikan solusi dari ketakutan itu.
terhadap keluarga dan orang tua. Itu mungkin, apalagi ini bulan Ramadan, begitu mudahnya untuk diijabah. Bagaimana ketika kita berpuasa aja gitu kan ya, imanan wahtisaban gufirullahumma taqaddama min dzanbi, diampuni segala dosa, dimudahkan segala urusan, makbul dalam doanya. Mas Allah, bangun di sepertiga malam, udah lagi banyak bahasanya, lagi banyak diskonnya gitu. Ya silahkan, itu ya Bang, semoga tetap kuat, fokus kuatkan iman, yakin bergantung kepada Sang Maha, minta kepadanya dengan serius, insya Allah diberikan jalan keluar yang mudah. Satu kesulitan, dua kemudahan. Innamal usri yusro, innamal usri yusro. Begitu di Islam. Terima kasih. Afwan para gurunda. Iya Pak, terima kasih Pak. Ini Pak. Masya Allah. At-Taubah ayat 40. Latakof walatahzan innaloha ma'ana. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Masih bimbang Rafa? Udah nggak bimbang Pak. Bang, Allahu Akbar. Udah mantep Rafa. Puji Tuhan, udah enggak. Rafa selama ini kalau kamu gawe itu... Alhamdulillah, Masya Allah. Barakumullah fikum. Wahai guru-guru kami yang memberikan siapa? Rafa Nas. Berarti biar aku ini ya, biar aku tanya ya. Oh iya Bang, apa namanya? Udah siap untuk mengucapkan dua kalimat syahadat malam ini? Siapa? Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Barakallahu fikum gurunda kami. Gurunda kami. Mas Kores ditanya dulu ya. Ada paksaan apa rela apa seperti apa ditanya dulu. Oke. Benar. Nah, Rafa, sebelum nanti dituntun ucapan kalimat syahadat oleh gurunda kami, Gurunda Zuma ya, sebagai panglima perang yang kami sayangi. Gurunda siap ya? Alhamdulillah, selalu siap. Insya Allah. Masya Allah. Oke. Rafa, apakah ketika nanti bersyahadat ada paksaan dari sekitar Rafa atau dari kami? Siap, nggak ada, saya mau cari rezeki ataupun paksaan dari orang lain, emang dari hati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Barakallah. Ya Ramadan. Kalau begitu kita bisa langsungkan kepada prosesi. Masya Allah. Ya, jadi kita langsung syahadat ya, Dinda Rafael ya. Tapi ini kan saya kan belum tahu itu apa, kalau dalam agama Islam kan sholat itu arah kiblatnya saya nggak tahu, terus sedangkan saya belum itu Pak, belum sunat Pak. Ya nanti diajarin, yang penting masuk dulu, daftar dulu di dalam aman. Dalam ajaran agama Islam terkait dengan syariat nanti diajarin pelan-pelan. Jujur ya Pak. Iya, sama ini Rafa. Rafa aman. Ini rezeki dari Allah. Rafa itu dekat sama Akhina Urip kan? Itu Akhina Urip pasti nuntun apa yang Rafa butuhkan soal praktek-praktek bagaimana beribadah dalam Islamnya. Itu aman. Gitu. Bisa kita lanjut? Bisa Pak. Oke. Dinda ikuti yang Allah ikuti Akbar. Saya ya. Ya. Tenangkan hatimu, ikhlas. Jangan merasa ragu, kemudian kuatkan dan betul-betul kemudian komitmen bahwa saya bersyahadat ini karena benar-benar meyakini tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Allah. Ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi Tidak ada Tuhan selain Allah.
selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad, bahwa Muhammad utusan Allah. Utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allah, Masya Allah. Subhanallah. Akbar. Takbir. Alhamdulillah. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi ketua-ketua dan nasihat-nasihat. Rafa, welcome to the hood, my bro. Dari teman-teman kita yang tadi itu. Dinda, jalankan pelan-pelan sesuai dengan kesanggupan adik saya ini. Jangan frontal, jangan kemudian ekstrim di dalam berislam. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Islam itu harus dijalankan secara pelan-pelan. Jangan kemudian terlalu terburu-buru. Santai kita, santai. Ya, jadi apa yang dinasihatkan dari tadi teman-teman kita yang ada di sini, kita jalankan, kita laksanakan secara pelan-pelan. Nah, nanti bimbingannya bisa secara offline kepada teman-teman yang lain. Yang siapa tadi? Yang disebutkan tadi oleh Dinda. Akhi Urip, Akhi Urip. Ya, Akhi Urip, nanti beliau yang akan mengajarkan lebih banyak lagi. Tidak usah khawatir. Insya Allah antum sudah aman gitu ya. Akidah antum sudah aman, akidahnya sudah aman, antum sudah menjadi seorang muslim, maka belajarlah sedikit-sedikit untuk menjalankan sholat, lalu kemudian belajar untuk berpuasa. Insyaallah. Mungkin Dinda Alif boleh didoakan, Dek? Silakan. Insyaallah. Gurunya. Iya, masyaallah. Makasih ya, Dinda. Iya. Makasih, Mbak De. Baik, tidak apa ya, mohon maaf untuk para asatidz semua. Namun saya mungkin ingin mendengar juga dari saudara Rafa ya, bahwa ada satu doa pengharapan dari Rafa, bagaimana kedua orang tua tentu ingin kembali juga ke dalam iman dan Islam ya. Banyak mohon maaf, mohon maaf suaranya ya. Kecil Pak. Ini gede dikit Ustaz. Tapi coba pakai detik. Bade sukun bade jazakallahu bikhair. Kalau sebelum ke Ustaz Alif, misalnya besok-besok melintas di Jalan Pramuka, Cempaka Putih, mampir ya di tempat saya ya. Percetakan Negara. Atau ya. Kalau ke gereja kan itu gerejanya di Bekasi ya tadi Bang Handi ya. Udah enggak ke gereja dong, udah syahadat. Enggak, kalau dia nganter orang tuanya. Oh, gitu. Masih ketakutan. Saya kan di Bekasi. Oke. Tinggal mampir aja ke saya, nanti saya samperin. Saya di Bekasi sama. Bekasi mana, Bang? Nanti kita ngobrol. Huhu. Saya di Bekasi Kota, Bekasi Timur. Oke. Huhu. Tambun lah. Iya, di Tambun. Aku pak syahadat ini dong, apa loading ya Allah. Pada record kan ya? Pada live kan ya? Gurunda live ya? Saya juga live sama. Saya live. Iya, semua. iya, Dek. Alhamdulillah ya wes. Yang nonton 17.000. Masyaallah, Allah Akbar. Iya. Coba dikasih nama diganti mungkin bagus, atau diberikan nama dari teman-teman gitu. Muhammad ini, Rafael aja. Iya, ini Rafael Ramadan. Iya, Pak. Mau nanya. Akhi Urip ini yang ini nih, Akhi Urip yang punya ini nih, punya spesial. Aja. Punya hajat. Iya, tafadhol Akhi Rafa. Mau nanya. Ya, silakan, silakan. Ini kan saya udah baca syahadat, terus kalau misalnya nanti subuh kan puasa tuh perdana. Terus sahur kan udah itu sholat itu, sedangkan saya belum sunat Pak, apa enggak ya Pak? Ya belum bagi tak, ya. Bagi antum itu belum kemudian diwajibkan secara mutlak, karena anda ini baru memeluk Islam gitu, statusnya masih belajar, status masih belajar. Allah tidak membebani satu hukum kepada hambanya, melainkan sesuai dengan kodrat daripada hambanya, kesanggupan hambanya. Ada ini baru masuk Islam, baru belajar, belum disunat kemudian, jadi fase masih status belajar gitu.
Paham enggak sampai sini? Ya, saya paham, Pak. Oke. Jadi ada uzur yang menyebabkan itu kemudian tidak mutlak wajib selayaknya muslim yang sudah sama seperti kami ini. Jadi belajar, tapi jangan sampai belajarnya itu terlalu lama. Belajar aja terus, belajar sejak dari sekarang, belajar apa yang harus adik ini lakukan, itu pelajari aja terus. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kurang lebih 13 tahun mengajarkan akidah saja dulu. Akidah. Barulah kemudian rukun-rukun yang lain. Besok juga kalau misalnya ada waktu mau disunat besok, ayo kita anterin insyaallah. Ada, Pak, waktu. Ustaz Alif. Monitor Ustaz Alif. Monitor kedengaran kah suara itu? Kecil, makin kecil malah. Makin hilang. Allahu Akbar, masyaallah Rafa. Atau gini, kalau gitu Ustaz Sugi, gimana kalau Ustaz Sugi? Iya, Pak. Kalau misalnya itu enggak apa-apa, besok sunat juga enggak apa-apa, Pak. Masyaallah. Suaranya hilang, Ustaz Ali. Gini, di Rafa besok ada yang ngantar apa siapa? Ada yang nemenin siapa? Ngantar kemana, Pak? Sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sugi, mana aja 2 minggu enggak kelihatan. Iya, dari tadi pengen naik enggak dinaik-naikin. Wah, tega banget ini hostnya ini. Enggak ada permintaan, baru ada sekarang permintaannya. Ustaz Sugi, silakan langsung pimpin doa. Ustaz Sugi. Subhanallah. Mas Ustaz Sugi, alhamdulillah ya. Langsung silakan pimpin doa dulu. Emang belum didoain? Belum. Tadi Ustaz Alif kecil suaranya terkendala. Belum, ini masih dalam kebahagiaan kita. Ya, Masya Allah. Bentar ya, saya menghidupkan apa dulu nih? Menghidupkan orang mati. Ini urutannya ya, Ikhwan ya, Ustaz Sugi, Gurunda. Ini urutannya doa, kasih nama, kemudian Rafa, kami minta didoakan ya. Itu urutannya tiga itu. Tafadhol, Ustazku. Insya Allah, kebagian-bagian doa. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya masih dapat kebagian ya Allah, menjadi saksi ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mansidah ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adin sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fir rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nazati minan nar wa angsilhu indal hisab. Ya Rabb, di bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan ini ya Allah, kembali engkau menunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah. Engkau beri hidayah saudara kami yang selama ini menyekutukan engkau ya Allah. Ya Allah ya Rab, hanya kepada-Mu aku menyembah ya Allah. Hanya kepada-Mu aku mohon pertolongan ya Allah ya Rab. Engkaulah yang menjaga hati kami ya Allah. Kuatkanlah hati kami di dalam iman dan Islam ya Allah. Kuatkanlah iman saudaraku yang baru saja engkau beri hidayah ya Allah. Ya Allah, luluhkanlah hati kedua orang tuanya ya Allah, sehingga orang tuanya mengerti Islam dan memeluk agamamu yang indah ini ya Allah. Tidak ada yang berhak disembah selain engkau ya Allah. Dan hanya kepadamu saja kami minta pertolongan ya Allah. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Kuatkanlah kami ya Allah di dalam dakwah ini ya Allah. Kami hanya mampu menyampaikan saja ya Allah, tetapi hidayah ada padamu ya Allah ya Rob. Amin ya Rob. Ya Allah ya Rob.
apa yang kami sampaikan mungkin hanya sekedar sundagoro saja bagimu, ya Allah. Kami sadar kurang ilmu dalam menyampaikan, ya Allah. Mungkin banyak hilap, ya Allah. Tapi karena kehendakmu, hidayahmu, banyak sekali orang-orang yang bersyahadat di dunia maya ini, ya Allah. Kami tidak menyangka, ya Allah, dari mulai dahulu, ya Allah, kami berjibaku membela agamamu, ya Allah. Dan kami tidak menyangka bahwa hasilnya seperti ini, ya Allah. Ini semua atas kebesaranmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, yang membalik-balikkan hati kami, kuatkanlah iman kami. Berilah keselamatan kepada saudara-saudara kami, ya Allah. Berilah kekuatan kami, ya Allah, agar kami terus mampu menyampaikan kebenaran agamamu, ya Allah. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Mas. Ya Allah. Moga dilanjut yang lainnya. Terima kasih Pak Bibo sudah mendoakan. Barakallahu fiik, Ustazji, Sugi. Sama-sama. Ustaz Sugi itu namanya, Bang. Bang Rafa. Rafa istiqomah ya dalam iman ini. Istiqomah. Kan Ustaz Sugi. Iya, halo. Terima kasih banyak jejakologi komitmen ya, di dalam iman ini. Sama-sama akhir, sama-sama kita tetap ya, semoga tetap kita ini berdakwah ya, menjalankan kewajiban. Dakwah ini adalah kewajiban setiap muslim. Karena dengan berdakwah itulah Allah akan memberikan predikat atau kemuliaan kepada kita, yaitu sebagai khair ummah. Kuntum khair ummatin ukhrijat linas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ini umat terbaik, kata Allah, yang diadakan untuk manusia, untuk menyampaikan kebenaran dan mencegah yang mungkar, dan berimanlah kamu kepada Allah. Jadi hanya orang-orang yang mau menyampaikan dakwah saja yang dikatakan khair ummah. Ibadah kita, sholat kita ya, itu tidak menjadikan kita khair ummah. Karena kalau dinilai dari ibadah kita ya, tidak mungkin kita ini jadi khairul ummah. Kenapa? Karena ibadahnya umat-umat terdahulu lebih dahsyat dibandingkan ibadahnya umat Islam sekarang. Pernah suatu ketika ada umatnya Nabi Musa itu hanya ingin beribadah saja, sehingga Allah letakkan di dalam bejana dan ditaruh di dasar laut. Itu pernah ditemukan oleh Nabi Sulaiman ya, ingin beribadah saja ya, selama hidupnya 300 tahun itu di dalam jetnya semacam ulang yang sama. Tapi itu tidak dikatakan khairul ummah. Jangan diulang-ulang yang sama nanti yang ibadahnya sama. Mungkin ya enggak ada sebandingnya lah kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Tapi kita adalah khairul ummah. Kenapa? Amin. Karena kita ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran ini. Kalau di zaman para nabi ya kan, umat-umat ini tidak diberi beban untuk berdakwah. Kenapa? Karena setiap nabinya mati, umat rusak, dikirim nabi lagi. Begitu seterusnya. Nah, sementara pada umat Islam akhir zaman ini ya, setelah nabi ditutup oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat rusak tidak dikirim nabi. Kenapa? Karena umat Islam dibebani untuk berdakwah. Ya ayyuhalladzina amanu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ke dalam jalan Tuhanmu dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana. Ya, maka walaupun umat ini mau rusak seperti apapun, enggak akan ada datang lagi. Karena Rasulullah itu khataman nabiyyin, penutup para nabi. Nah, yeah. Tugas kenabian sekarang ada pada kita. Walaupun kita bukan nabi, tapi kita diberi kerja sebagaimana para nabi. Begitu. Terima kasih. Iya. Yeah. Baik, mungkin sedikit Bang Kores ya. Mungkin dari di apa netizen di TikTok sama di YouTube juga minta didoain mungkin sama Bang Rapa, karena tunggu belum doa belum nanti tunggu doa belum
ini aku urutannya. Pertama, Akhi Rafa, kalau kami memberikan nama, bukan kami, ini dari Akhi Naurib ngasih nama, nama baru yang islami dan insya Allah isinya doa semua nama ini. Akhi Rafa bersedia? Yap, saya bersedia. Alhamdulillah. Ini nama yang diberikan oleh Akhi Naurib untuk Akhi Rafa. Muhammad Rafa Ramadan. Gimana dengan nama itu? Rela enggak? Ridho enggak? Ya, saya ridho. Setuju. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Rafa artinya kebahagiaan dalam Islam. Muhammad itu nabi kami, Ramadan bulan suci, bulan kemenangan kami. Sehingga namanya Akhina Rafa ini banyak doanya gitu. Alhamdulillah. Itu ya Ikhwan ya, sekarang panggilnya Akhi Rafa. Jadi enggak ada banyak perubahan tapi menjadi nama yang islami, Rafa. Terus sekarang soal, oh ya deh, ini sunat sama umroh nanti ya. Ini ada yang janjiin umroh sama yang soal sunat nanti kita bahas untuk Rafa. Karena Rafa katanya lebet banget untuk sunat. Besok ini, besok sunatnya. Nah, sekarang ini dulu Rafa. Aku pribadi kepada yang baru lahir kembali ke dalam Islaman memohon doa bagi kami kaum muslimin. Oke. Kami kaum muslimin memohon kepada Rafa yang baru lahir kembali dan sangat suci, tidak ada dosa sama sekali, memohon untuk didoakan agar amalan-amalan kami dalam bulan Ramadan ini diterima dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, agar keluarga kami dibahagiakan dan dipersatukan kembali untuk orang-orang yang sedang ada masalah dalam keluarganya, lalu kemudian untuk rezeki kami dimudahkan, lalu kemudian untuk jodoh kami juga dimudahkan, lalu kemudian untuk iman kami agar selalu Allah kuatkan di dalam Islam ini dan tidak dibolak-balikan hati kami mengenai imannya. Itu Rafa. Tafadhol. Amin, amin ya Allah. Ya, doakan saya Bang Rafa supaya tetap semangat dalam dakwah, tentunya dengan ikhlas ya. Itu aja doa saya, kok nggak mau yang lain-lain. Kami semua lah. Intinya semua. Semua. Intinya semua aja. Di ya ya. Doanya, Pak. Pakai bahasa Indonesia ya, ya, aja. Doakan sebisa-bisamu. Tapi ya Allah bisa, itu bisa, maha mengerti segala bahasa. Bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia aja. Aja. Kayak silahkan, saya tadi kan banyak pakai bahasa Indonesia itu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu ya. Masya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku dan Nabi Muhammad, utusan Allah, kami Rafael sendiri sudah mengucapkan kalimat syahadat. Dan terima kasih untuk Ustadz dan Bang Kores dan warga netizen yang sudah mendoakan Rafael sudah menjadi hidup yang baru dan diberkati dalam rezekinya, dalam jodohnya, pekerjaannya, dalam rumah tangganya. Amin. Allah berkati ya. Amin. Masih canggung nggak apa-apa ya sedikit. Cukup ya. Amin. Amin, amin. Amin, amin. Allahumma amin. Sekarang tolong dong Pak Dia atau Bang Juma, apa sih keuntungan orang sesudah mengucapkan dua kalimat syahadat itu, keuntungannya apa ya? Biar rapat tahu gitu loh. Siapa yang mau menjelaskan? Silakan. Oke, Juma aja deh. Oh, sebentar Afan nambahan di status Gi Afan sebelum Gurunda ya. Ini juga iya. Saudara kita yang juga baru menerima Islamnya itu kan sedang sakit kanker stadium 3 ya. Itu Akhi Rafa tolong doakan. Akhi Honorius, semoga mintakan kepada Allah. Allah saja ya, enggak perlu dibawa Rasulnya. Mintakan kepada Allah untuk disembuhkan sakitnya. Ya, itu aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahku, ya Maha Besar, Maha Pengampun, Maha Segalanya,
Engkau berkati siapa? Honorius. Abdullah. Pak Honorius yang sedang sakit apa, Pak? Keras, sakit kanker stadium 3. Semoga engkau cabutkan penyakitnya. Kanker keras, semoga Allah cabutkan penyakitnya. Amin. Dan amin bisa ya Allah. Salat bersama-sama saudara seiman kami ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin, amin, Allahumma amin, Allahu Akbar ya Allah. Yaudah kita kirim Fatihah. Alhamdulillah. Kita baca Fatihah bersama-sama untuk saudara kita Abdullah atau Honorius ya. Ila jasati Abdullah Honorius. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yaumitin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga lekas disembuhkan saudara kita Honorius. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Ya lanjut ya. Bu Runda tadi kita jelaskan apa? Tadi pertanyaan Bang Andi tadi ke Gurunda. Oh iya. Tadi kan udah diungkapkan tadi. Sebelum-sebelumnya kan udah diungkapkan. Belum. Kalau orang baru bersyahadat itu sebenarnya keuntungan apa yang didapatkan gitu? Itu kan belum. Nah itu. Ya, belum. Kasih kerjaan lagi cuma biar enggak kasih kerjaan biar enggak ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Al-Qur'anul Karim kemudian menjelaskan kepada kita semua bagi orang-orang yang berfikir ini. Allah menerangkan dalam surah Al-Anfal ayat 38. Qul lilladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu. Jadi Al-Quran itu kemudian menerangkan orang-orang yang kemudian meninggalkan kekufuran menuju kepada Allah, maka semua dosa-dosa mereka itu dihapuskan, maka mereka disebut terlahir kembali menjadi fitrah. Mereka adalah orang-orang suci yang kemudian terhindarkan dari azab, kemudian jauh dari kerugian, terhindar dari perbuatan sia-sia, terhindar dari penyesalan akhirat. Kalau kita umat Islam memungut sampah pun itu adalah pahala, dan apa yang kita lakukan itu akan kita peroleh nantinya. Jadi dihitung semua perbuatan baik itu sebagai suatu perbuatan amal baik. Dan itu tidak sia-sia, berbeda dengan orang kafir. Sebaik apapun dalam hidupnya, sebagus apapun tindak tanduknya, seberbakti apapun dia terhadap orang tuanya, sesayang apapun dia terhadap keluarganya, semua itu sia-sia. Kenapa? Karena di hadapan Allah mereka semuanya akan ditempatkan di neraka jika mati dalam kekufuran. Nah, jadi kalau menjadi seorang muslim itu, menjadi seorang Islam, ya Al-Quran menerangkan bahwasanya orang-orang Islam itu adalah mereka sudah diwariskan oleh Allah surga. Itu diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Mu'minun, jelas sekali dikatakan oleh Allah, "Qul aflahal mu'minun." Besungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang mu'allab menjadi Islam atau mereka yang Islam dari sejak lahir lalu kemudian taat menyembah kepada Allah, "alladzina hum fi salatihim khashi'un," yaitu mereka yang mu'allab ataupun yang Islam dari sejak lahir yang khusyuk di dalam salatnya, walladzina hum 'anil lagwil mu'ridun,
dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Lalu kemudian Allah katakan apa? Di ayat ke-9, 10 dan ayat ke-11 yang dikatakan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, orang yang memelihara salatnya. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu orang yang mu'alaf, yang taat beribadah menjadi seorang mukmin, dan orang yang beriman taat ibadah, yang Islam sejak dari lahir, kata Allah, mereka itulah yang akan mewarisi surga firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam surga. Jadi sungguh beruntunglah orang yang kemudian menjadi mu'allaf itu, karena dia kemudian terlahir kembali menjadi suci, dosa-dosanya yang lalu-lalu dihapuskan, namun amal kebajikannya itu tidak dihapuskan, amal kebaikannya tetap akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekira demikian khutbah kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan dulu, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan selanjutnya. Ini Rafa. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Rafa kan, ini Bang Jumat, teman-teman semua ya. Ini kan orang tuanya masih di sebelah semua nih. Ya, kewajiban Rafa seperti apa kepada kedua orang tuanya agar orang tuanya bisa memeluk Islam. Itu yang penting. Silakan. Ya, tadi saya sudah jelaskan beberapa perkara Bang Handi. Tugas beliau sebagai seorang anak itu ya senantiasa kemudian tetap taat kepada kedua orang tuanya. Justru kalau selama dia masih belum Islam, ketaatannya itu 90%, maka ketika dia menjadi seorang Muslim, ketaatannya itu harus 300%, melebihi dari ketaatan yang sebelumnya. Semakin beda keyakinan, semakin taat kepada orang tua, semakin cinta, semakin sayang, semakin berbakti kepada kedua orang tua. Akhlaknya harus diperbaiki kepada orang tua. Yang tadinya kasar, yang tadinya membangkang, yang tadinya kemudian suka mengecewakan orang tua, itu begitu sekarang menjadi seorang Muslim, semua kebiasaan-kebiasaan buruk itu ditinggalkan. Perlakukan mereka dengan sangat-sangat baik. Jangan berkata kasar sekalipun kepada mereka hanya dengan mengucapkan kata ah, itu tidak boleh sama sekali. Tetapi ketika mereka mengajak kita kepada perbuatan menyekutukan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surah Luqman ayat 15, jika mereka kemudian memaksa kamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, namun pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Saya kira begitu. Adinda kita ini akhirafa sudah paham benar bahwasanya ketika menjadi seorang Muslim, kewajibannya tetap sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya, kecuali memerintahkan kemudian untuk murtad, itu tidak boleh untuk taat. Demikian sementara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran Ahizugi lagi. Kalau enggak saya tanya Rafa, boleh satu pertanyaan ini yang penting. Rafa nih. Mau on cam katanya. Mau on cam. Tentang mandi junubnya dulu. On cam aja itu. Rafa. Ayo. Siapa tahu belum tahu dia. Oh, bisa on cam Rafa. On cam lah. On cam Rafa. On cam aja Rafa gitu. Nanti siapa tahu ada yang menyangka ini tepu-tepu semua kan, ini tuh adalah settingan gitu. Rafa tukar tempat, lebarin layarnya. Aktor bayaran yang dibayar Gruda. Yeah. Siapa tahu gitu. Belum dia belum buka. Iya, Pak. Sebelum saya masuk. Buka videonya, emang kebetulan saya lagi pakai baju ini, Pak, gereja, baju pas waktu Nggak apa-apa, pakai, mantap. Nggak apa-apa, pakai. Lebarin layarnya.
Iya, iya. Netizen percaya. Jaring gimana, Pak? Iya, iya, putih FB. Klik itu kameranya di situ kan ada logo kamera tuh. Emang yang... bisa nih pengikutnya baru berapa? Baru berapa? 98. Enggak bisa lah. Bentar. Bentar. 98 pengikutnya mana bisa? Oh, 103. Tolong dibantu ya Ihwah yang di bawah ada 1000 nih. Tolong di follow ya, dulu biar bisa open cam. Anu? Di follow dulu ya. Semuanya follow semuanya, perintah-perintah. Dia follow-follow. Ayo ya, di follow ya. Jangan bisa. Ya itu yang sambil follow-follow ini aku banyak hilang-hilangan Mas Kores ini suara. Amanah banget ini. Sinyal. Sinyalnya dia. Ini dari netizen-netizen yang terhormat dan mulia. Tapi ini benar. Cek-cek, kenapa? Rafa. Lu... Tadi udah nangkep yang di Gurunda bilang ya. Makanya Res lu buruan ke Jakarta, hilang-hilang signal lu di situ. Iya lagi nyepi soalnya itu sinyalnya. Ini sinyalnya rusak banget, patah-patah ya. Iya. Udah astagfirullah. Kita bareng ke Jakarta. Mana nih nyampe mana? Udah ditungguin dari kemarin juga lu. Ah siap, Ustaz Sugi, ketemu kita. Anyway ini ya, aku lanjut dulu ya. Aku mau nanya dulu, Rafa mau sunat kapan? Besok juga boleh bang. Masya Allah, keren keren, subhanallah. Allahu Akbar, sip. Keren. Nah sekarang Rafa posisinya di mana? Saya di Cakung bang, di belakang depo MDL. Tipar. Oke, infoan yang bisa bililah yang ada di Jakarta, mohon untuk di Cakung ya. Gimana Kepada caranya ya? Yang mau menginfakkan waktu dan tenaga untuk nganter akhir Rafa sunat, tafadol naik, tafadol naik. Sama satu lagi yang menjanjikan umroh tadi siapa ya? Masya Allah. Naik juga silahkan. Apa saya mau ala baru aja ya biar dapat umroh gimana? Enggak boleh. Enggak boleh. Makin pendek nanti Ustaz Sugi, makin kalau pendek. Kalau 2 hari jadi pendeta makin kan. Pendek ininya. Sunat nanti lagi kalau, 2 kali. Kalau disunat lagi Ustaz Sugi makin putus nanti enggak ada habis nanti. Ya kan enggak harus sunat juga dong. 2 hari jadi pendeta kan. Gini kalau ada yang Kristen, mau 2 hari gitu kan. Izin. Habis itu syahadat. Izin biar kalau ada mau saya. Izin pada kalau ada yang mau naik. Saya terakhir mau nanya sama Rafa kalau ada yang mau naik gantian sama saya. Terakhir ke Rafa. Kalau Anda udah bersyahadat ini, kalau sekiranya ada orang memaksa kamu untuk mengancam kamu, bahkan memberi iming-iming kepada kamu untuk kembali ke Kristen, apa yang Rafa lakukan? Silakan. Kalau yang mau ngasih uang disuruh balik ke Kristen, terima uangnya. Tapi jangan mau. Jangan diajarin, Pak. Oh. Oke, ini aku butuh tenaga sama waktu. Siapa yang mau nganter Rafa ini? Akhi Urip soalnya besok enggak bisa Rafa. Kalau mau sunat besok enggak bisa. Siapa yang Bang Andi aja itu yang Andi ya? Bang Andi gimana? Bang Andi di Jakarta dekat. Ayo, Bang Andi dapat kerjaan, jangan males. Ya boleh, yang penting hubungi HP saya, ada di enggak boleh kan nyebut nomor di sini. Gitu boleh, ya. Boleh cara ya. Nyebutnya boleh. Enggak boleh, kena report. Caranya ditambah-tambah kayak saya itu loh. Udah nanti saya DM aja masalah nomor cek, nanti cek. Saya oh ya nggak apa-apa gini aja nggak apa-apa Sasuki bisa gini Rafa nanti kontak Bang Handi aku nanti aku kasih nomornya itu kontak-kontakan besok ketemuan di mana caranya putus-putus Bang. Oh berarti Rafa ini yang sinyalnya jelek. Oh, ini ada hamba Allah akunnya Fihasan itu akan astagfirullah kenapa sih suara gue ini bagus kok bagus kayaknya udah ini udah bagus suaranya putus. Suara aku udah bagus. Bagus. Ini lagi nyepi soalnya Ikhwani Fisabila, Asatidku lagi nyepi jadi pakai wifi-nya impoten. Jadi gini ya, untuk yang mau bersodako berinfak Fisabila agar Rafa bisa sunat, tafadol kontak Bang Handi DM chat Bang Handi, rekening Bang Handi yang digunakan. Rafa DM Bang Handi minta nomornya juga ya. Supaya besok bisa terjadi apa yang Rafa mau, oke? Okay? Ya. Yeah. Bang Andi udah follow kan ya? Sebutin aja nomorku Pak De, gimana caranya Pak De ditulis? 08 terus gitu ditambah gitu loh caranya. Jangan langsung disebut semua. Ditambah gitu. Aman. Itu berapa kali di ini,
apa dipraktekkan aman kok. Itu semuanya itu. Ya, Bang Rafa udah siap enggak? Ya, enggak usah, enggak usah. Ini aja aku ini kirim aja Bang Handi nomornya aku kirimin. Ya, di DM aja lebih aman. Nah, itu untuk Bang Handi, aku kirim nomornya ke Rafa. Untuk yang mau berinfak soal sunatnya Rafa, tafadol ke Bang Handi langsung chat ya, Ikhwan. Langsung chat ke Bang Handi. Ya, gimana mau chat kalau enggak tahu nomornya? Ya, kalau Khairan. Disebut aja nomornya si Ninda. 0 tambah 8 tambah 1 tambah 6 tambah itu ya, gitu ya. Aja. Jadi jadi teman-teman kita yang mau infak mumpung bulan puasa nih untuk sunat ya silakan aja gitu. Semakin besar infaknya semakin panjang yang dipotong kan gitu. Betul. Apanya yang dipotong Gurunda? Habis dong. Ah ini. Ya. Oh ya udah. Aduh, enggak kok, enggak bercanda. Paling juga 3 cm 2 cm kulitnya dia ambilin. Ah, ya kok. Ya Kores, coba turun Bang Kores, turun dulu coba, turun dulu, keluar dulu, masuk lagi Bang Kores. Itu kalau habis suaranya. Kalau habis sunat itu kulitnya disimpan. Siapa tahu nanti pas siapa tahu ya namanya orang enggak tahu kan, murtad disambung lagi. Karena kalau iya karena kalau masuk Kristen lagi nggak bisa diterima. Sesungguhnya ya, aku Paulus berkata kepadamu apabila kenakan dirimu pade, Yesus Kristus tidak berlaku bagimu. Halo, pade, halo, pade. Bu Epi. Halo, Bu Epi. Iya. Ya. Jadi Bu Epi dari Kanada minta tolong Rafa mendoakan anaknya supaya kembali ke Islam. Masya Allah. Ya. Bu Epi, ya. Anak aku namanya Nisi. Nisi, Sharon sama Cikal. Namanya dua ini masuk Kristen nih. Udah lama. tiga anaknya. Udah lama itu sudah setahunan. Iya, tolong didoain dong. Pak De atau siapa? Rafa deh, Rafa. Rafa. Rafa tuh kan mintanya ke Rafa. Jadinya Rafa tuh doanya dikabulin sama Allah. Iya, Rafa, silakan. Sebutin dulu namanya anaknya, ya, Bude, Rafa. Bunda. Nama anaknya siapa? Iya. Anak aku namanya Nisi. Mm-hmm. Terusnya Sharon sama Cikal. Ya oke. Okay. Nisi, Rafa, Sharon. Rafa denger enggak Rafa? Coba Daeng ulangin. Ya, denger Pak. Daeng. Denger dia. Nanti namanya Iya. Denger, silakan Rafa. Bentar Bu, saya catat dulu Bu namanya biar Rafa, kusu Bu. Diulang lagi yang dia mau catat, diulang lagi. Nisi. Ya, namanya Nisi, Nissi. Nissi. Bentar Bu, sabar Bu. Bentar Bu. Itu aja teksin ya namanya, habis teksin ya. Bentar dulu, dia mau ambil pulpen dulu. Ibu soalnya enggak dengar dia. Saya lagi pakai handsfree. Okay. Dijamak juga enggak apa-apa anaknya Bu Evi. Bilang, ketiga anak Ibu Epi enggak apa-apa sih langsung disebut ya, Nisi terus Sharon Ariel Sharon sama Cikal Al-Kausar Eben Lail Bang Handi ya. Terkait dengan sunatnya beliau, biar Bapak nanti saya yang transfer ya. Siap. Ibu Epi kok juga mau transfer? Ibu Epi dari Kanada mau nanggung semua, Bang Yuma. Gitu dah. Ya, nanti Bapak kalau yang lainnya Bang Handi aja sunat lagi, nggak apa-apa kok, saya ikhlas. Siapa tahu ongkosnya lebih gitu kan. Sunat aturan cuma 1 juta, dikirim 2 juta, Bang Handi 1 juta untuk sunat lagi. Okay. Belikan baju koko apakah gitu. Oke, ini dulu deh. Iya. Rafael silakan Rafael diruain dulu anaknya Bu Bunda. Ya, oke, makasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Rafael. Ini dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih dan Maha jalannya
untuk anak Bu Bunda Evi Esti, Bunda Evi, Evi Hasan, Bunda Evi, Bunda Evi Hasan, diberkati ya Allah anaknya yang bernama Misi Faron, berilah hidayah kembali, semoga hidayah kembali ke jalan yang benar ya Allah. Amin. Amin. Dan meninggalkan kesyirikan. Meninggalkan syirikan dan kembali ke dalam Islam. Dan kembali ke dalam Islam di jalan yang benar ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Ya Allah. Amin. 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 Pimpin Al-Fatihah lagi. Sebenarnya biar begini ya, kita yang mendoakan, mualaf yang mengaminkan, itu sama aja udah itu. Iya, kita ditambah lagi biar kuat, pakai Al-Fatihah lagi, biar yang di sini 1000 lebih, sama yang di YouTube juga mungkin 2000 lebihan, turut membacakan Al-Fatihah untuk anaknya Bunda Epi, biar makin kuat. Amin. Pak Dede dipimpin lagi. Pak Dede, Pak Dede, silakan Pak Dede. Saya mohon ya doain semuanya baca Al-Fatihah ya untuk anaknya Bunda Epi ya. Pak Dede silakan. Baik. Saudaraku sekalian, mohon keikhlasannya ya untuk mendoakan Bunda Bunda Epi agar anaknya kembali lagi kepada jalan yang benar, tidak menyembah manusia, diberi kewarasan otaknya ya. kita baca Fatihah bersama-sama. Ila Jasati, Nisi, Saron, dan siapa tadi satu lagi? Cikal, Cikal. Cikal, Cikal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ahi Kores. Ahi Kores, ya. Berikutnya yang mana? Yang janji umroh, ini tuh jadinya nah, janji umroh? Gak jadi. Ya, silakan ya? Naik, silakan naik. Yang ngejanjiin umroh, silakan naik. Udah ya, ada belum janjian. Siapa sih? Akunnya siapa Ikhwan tadi yang janjiin itu? Tafadol, silakan naik. Kalau sudah ada, saya turun gantian. Bang, ini nanti ini ya. Iya. Yeah. Nanti WA nomor rekeningnya, Bang ya. Iya, iya. Makasih Bang Hendi. Rafael udah tinggal yang umroh. Iya, tinggal. Ini saya lagi nelpon Dr. Usema. Beliau kan Ikatan Dokter Indonesia tuh. Siapa tahu dia bisa telepon dokter yang ada di RSCM apa di Cipto, di mana supaya besok bisa janjian. Saya koordinasi dulu sama yeah. Dr. Usema ya. Setuju ya. Iya. Siapa? Pokoknya iya UTV chat ke Bang Handi, minta noreknya Bang Handi untuk itu. Kalau misalnya ada berlebih banget di ya peralatan ibadahnya Rafa lah sama lebaran nih. Sip. Iya. Jazakallahu khairan katsiran bil jannah Evi dan juga gurunda kami. Mulai besok sekalian, usahakan untuk puasa sebisa-bisanya. Udah ada nih yang mau temanin saya nih, sebentar saya telepon. Alhamdulillah. Sertifikat mualafnya, Bang Kores, tolong jangan lupa itu. Ya nanti Bang Zuma yang ngurus itu. Turun tuh. Iya, tinggal kirim nomor ininya. Silakan. Tinggal kirim. Silakan deh, gimana? Sebentar ada Jepri mau bicara. Gimana deh? Besok tenisnya deh? Iya iya. Besok saya kontak dokternya ya. Mudah-mudahan insya Allah kita dikasih gratis lah ya. Saya kontak dulu, nanti setelah saya kontak dokternya untuk mempersiapkan untuk sunatnya. Siap. Saya kontak dengan. Iya. Yeah. Salah kita. Iya yeah, deng. Siap deng. Iya yeah, siap. Oke. Okay. Makasih deng. Di kontak. Kayaknya saya besok atau nanti saya kontak dulu dokternya. Iya. Siap. Kita antar bareng lah. Siap deng. Makasih deng Jepri. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga boleh himbauan di sini, Rafa, Bang. Itu nomornya Bang Handi. Boleh. Nomor Bang Handi itu. Iya, Gurunda silakan Gurunda. Iya.
kepada sahabat-sahabat sekalian dimanapun sahabat berada, seperti yang menjadi hasil rapat kami kemarin Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia, bagi sahabat-sahabat yang ingin menyalurkan zakat harta, zakatnya juga ya, zakat fitrahnya, itu bisa menyalurkan ke Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia untuk kami salurkan kepada mualaf-mualaf kita dan beberapa sahabat muslim yang berhak untuk mendapatkan zakat dari sahabat semua. Jadi kalau ada yang berkenan kemudian ingin menyalurkan zakatnya, silakan ke Makassar Mualaf Center Indonesia. Di channel YouTube saya itu tertera nomor rekening untuk zakatnya, baik itu zakat fitrah mau zakat malnya, zakat hartanya. Saya kira begitu. Terima kasih teman-teman sekalian atas perhatiannya. Ya, saya itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Burunda kan itu yang ada di YouTube. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau yang ada di itu kan yang ada di YouTube. Gimana kalau yang ada di TikTok ini? Kan tidak semua mengetahui YouTube, Bang Juma. Iya, silakan aja disalurkan. Ini, boleh caranya. Iya, silakan. Melalui kit boleh enggak? Dikit-dikit ini juga ada yang nanya ke aku. Empat. Ya, gimana, Dek? Gimana? Untuk pada itu silakan melalui MMCI. Peruntukannya, kasih peruntukannya itu untuk Rafael gitu. Sehingga nanti dari pihak MMCI yang ketua umumnya Gurunda Zuma sendiri bisa langsung menyisihkan ini yang untuk Rafa. Ini ya untuk yang berminat begitu ya. Rekening MMCI di mana? Ada di deskripsinya Zulkifli M. Abbas sama Triun Slayer Comment Center. Itu ada di situ. Tafadol ikhwadi fisabilillah. Gitu. Ya, jadi kita punya kode ya untuk zakat itu 333 ya, teman-teman. 333. Jadi misalnya 10.000 10.333. Tuh. Ya, berarti jadi kalau yang ada di TikTok DM aja ya Gurunda, langsung DM aja gitu. Tapi kalau DM ke Gurunda jangan bisa kebaca. Iya, iya. Saya sebutkan aja nomor rekeningnya sini, bisa kan? Enggak dibales, enggak efektif. Bisa. Oke, bisa. Bank Tabungan Negara nomor rekening 401300017173 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Silakan salurkan zakatnya ke yayasan kita, insya Allah itu kita amanah kemudian untuk membantu teman-teman kita yang mualaf khususnya, dan mereka sahabat kita, saudara kita yang punya hak untuk menerima itu. Demikian. Kecepatan Gurunda, saya ketik aja di bawah. Sebutin lagi Gurunda nomor rekeningnya pelan-pelan. Saya ketikin di bawah biar pada ngetik mereka. Bank Tabungan Negara nomor rekening 401 30 00 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
MMCI berarti ya? Iya, MMCI. Betul. Terima kasih sebelumnya ya sahabat-sahabat. Kiranya apa yang antum semua salurkan itu bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu aja. Udah saya ketik di bawah ya Ihwa. Tinggal di screenshot aja, jangan diketik ulang, screenshot aja biar cepet. Tenang, lanjut. Tenang aja MMC itu saya yang awasi. Sahur. Oke, next sekarang ya, karena ini udah pada takut kelewat mungkin soal mandi junub. Eh, umur saya ini belum. Bunda udah kerja tuh, sekarang Stat Sugi. Oh, Rafael belum WA saya. Ya. Rafael belum WA saya. Oh iya. Rafa masih konek Rafa? Masih. Alhamdulillah. Aduh. Itu yang aku kirim itu nomornya Bang Handi. Nanti chat ke Bang Handi untuk jadwal ketemuannya. Siap? Itu yang kemarin dikirim. Aduh, bentar. Bang Dewa bukan itu nomornya? Enggak, itu Bang Handi. Bang Dewa yang atasnya, yang hari kemarin itu mah. Ini yang sekarang Bang Handi yang aku kirim. Oh, itu nomor WA-nya Bang Handi ya? Iya. Betul. Oh iya, ini yang saya, di bawah saya, yang saya ralat yang sedikit komen-komen di bawah ini. Tuh.
ada penyampaian dari manajemen yayasan triple 1 bukan triple 3. Jadi kalau 10.000 10111 100.000 misalnya 100111 diakhiri dengan triple 1. Itu kodenya berarti itu adalah impak sedekah untuk zakat. Oh, 111 ya sedekah. Iya, iya. Terima kasih ya teman-teman sekalian. Siap, Gurunda. Itu Ikhwan ya, satu kodenya gitu. Rafa, sekarang setelah ini Rafa mualaf, alangkah sunnahnya jika Rafa mandi junub, yaitu mandi besar untuk mensucikan diri dari hadas besar. Tafadhol, silahkan. Siapa sekarang yang mau jelasin? Sebentar saya potong sebentar, izin. Ini yang di bawah ya, kita nggak bakal ke roomnya si A ya, jadi jangan apa nyepam-nyepam kayak gitu, biarin aja, cuekin aja itu ya. Kita nggak bakal kesana. Nggak si ya, ada urusan ya, jadi fokus, jangan nyepam. Takutnya nanti kalau kita kalian nyepam, di kick sama moderator kita di sini. Silakan lanjut, Ahi Kores. Ya, itu soal mandi junub sekarang. Silakan, Bang Handi. Wah, yang bersangkutan lah. Ini ada guru, murid gue masa guru yang berang. Oh iya, murid saya ada dua. Muridnya Bang Andi, Satsugi. Ini murid pertama. Iya. Ya memang. Jadi memang sunnah ya. Bahkan wajib. Bisa dibilang wajib karena bagaimana mungkin mau menjalankan syariat sementara kita masih dalam keadaan najis gitu ya. Untuk mandi junub. Nah, mandi junub itu mandi besar, mulai dari kepala ya, dibasahin semua sampai ke seluruh tubuh. Tidak boleh ada satu titik pun yang tidak terbasahi oleh air. Intinya itu mandi junub itu. Nah, kalau doanya sebenarnya usolli ghusl bahasa Indonesia aja. Okay. Ya, doanya kalau belum bisa, saya niat mandi junub ya, membersihkan diri dari najis besar maupun kecil karena Allah. Nah, begitu aja, nggak usah ribet-ribet, nanti kalau dikasih Arabnya juga belum bisa kan. Nah, usahakan mandi junub, kalau bisa, kalau malam ini mampu mandi junub, mandi junub lah Bang ya, supaya clear najis-najis kekafiran itu hilang semuanya. Itu Rafa, ngerti ya untuk mandi junub itu apa ya? Bar lirofail hadasil ardolilahit mandi junub. Terus gini Rafa, yang perlu diperhatikan, Islam itu penyucinya itu air bukan sabun, jadi jangan dicampur air dulu ke seluruh yeah, badan, udah kena semua air baru sabun masuk. Iya. Yeah, betul. Cakep, alhamdulillah. Nah sekarang urutannya gini nih untuk akhir Rafa. Pertama mandi besar, kalau misalnya nggak kuat dingin masak air aja dulu. Kedua sahur, ketiga sholat subuh, keempat puasa. Nah urutan ini nanti akhir urip yang bakal nemenin. Kalau besok udah mampu puasa ya dicoba ya kan, dicoba kuat-kuatnya dulu. Emang udah ada niatan buat pengen puasa Pak? Masya Allah. Masya Allah. Dah. Puasa Bang, enggak apa-apa Bang. Walaupun belum sunat puasa enggak apa-apa. Tapi ini Pak, saya kan karena belum terbiasa jadi takut setengah hari. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sekuat-kuatnya dulu. Nanti kalau sudah terbiasa misalnya kan tahun depan misalnya, itu ya harus tetap dibayar, ada kewajiban tetap ya kan. Misalnya setengah hari besok, nah nanti sebelum puasa tahun depan harus dibayar itu yang setengah hari itu. Karena kalau sudah mengucapkan syahadat, maka syariat Islam berlaku. Walaupun sebisa-bisanya gitu loh. Misalnya belum bisa sholat, ikut di masjid, ikut jamaah. Ya. Ikut jamaah. Iya, Pak. Gitu. Sebisa-bisanya dijalankan sambil belajar. Oh siap. Ini Ustaz Yusuf,
Ustaz Yusuf mau ada penting katanya, mau naik gimana ini? Boleh saya turun nggak apa-apa? Oke ya, Ustaz Yusuf ya, naik. Ya. Ya. Doa udah ya, doa udah, alhamdulillah udah semua amanah yang disampaikan. Eh kok Pak Dea turun bukannya saya? Itu yang ini itu gimana, Ahi Kores? Apa itu? Yang mau ngasih umroh? Belum ini namanya. Nah belum itu nggak tahu kemana menghilang kabarnya. Udahlah nanti lagi aja. Oh iya, ya udah. Next lah itulah. Ustaz Yusuf, assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ustaz Yusuf. Enggak, tadi Akang Satria tadi mau naik. Memang mau kasih tahu mandi wajib gitu, tapi sudah itu oleh Bang Kores, nggak apa-apa. Cuma itu sih mau disampaikan. Oh iya. Ya udah, lanjut dulu, lanjut lah. Apa, gimana? Atau Ustaz Yusuf mau mandiin? Enggak. Ada-ada aja. Enggak. Kita enggak memiliki tradisi memandikan kalau Islam. Mandi sendiri, berbeda dengan tetangga dimandikan gitu kayak bayi. Kita dimandikan enggak. Di kolam, dimandikan ya. Di kolam ya. Beda-beda kayak gitu ya Gurunda ya. Iya, jangan sampai nanti lata, oh ada rumah lah, wah dimandikan pakai mandi kembang, jangan. Itu enggak ada tradisi Islam itu enggak ada. Kecuali orang gila yang waras, aduh, ya itu dimandikan. Mandi kembang tengah malam. Udah dapat nomor HP-nya? Akhir apa? Udah. Saya udah. Ngechat Bang itu siapa tadi? Bang Andi. Udah Andi. Saya balas. Ya. Udah saya balas ya, kan? Ya. Oke. Okay. Alhamdulillah. Besok juga kalau saya sempat saya ikut Bang Andi. Iya, betul. Kalau sempat. Ah, tuh. Ya. Jadi langsung buka bareng gitu loh. Maksudnya memang ya, memangnya Kang Satria kan? Mau potong lagi gitu, mau disunat lagi. Kok habislah tambah enggak laku nanti gimana sih Papa Yuni ini? Nah ini yang dekat-dekat misalnya kayak Ahi Lutfi Aji atau siapa, nanti gabung aja chat Bang Handi. Akang Satria. Tapi, Akang Satria di bawah itu kalau ada yang lebih penting daripada saya naikin aja lah. Saya hanya mau nyampaikan itu aja tadi. Terus tengah malam juga agak susah ngomong. Papa Yuni ini baperan. Bagaimana kalau Pak Yusuf PI kita baptis? Boleh, tapi pakai Roh Kudus, jangan pakai air. Jangan pagi-pagi ya Bang Handi. Insya Allah saya bisa ikut. Insya Allah tapi insya Allah. Siangan lah. Paling enak tuh siang, beres langsung buka kan gitu. Nah iya. Nyunat nanti kan bisa nggak tuh? Nyunat sore juga ada. Malam juga ada. Ada. Saya biasanya kalau nyunat orang tuh pakai Rafa, ini loh, alhamdulillah ini sekarang loh sunatnya. Dulu tuh kita sunat dipukul dulu sampai putus. Sekarang udah enak pakai laser. Emang dipukul. Pakai cangkul dulu sampai putus. Aduh Bang Andi ini benar perkasa. Like. Tanya aja Bang Juma, pakai cangkul. Rafa belum bisa on-cam, belum bisa on-cam. Belum 1000. Lah emang benar dipukul. Enggak bercanda ah. Enggak bercanda ah. Justru Ustaz Yusuf dulunya pengennya itu digigit sama Bu Yuni. Astagfirullahaladzim. Macam-macam ini training ya. Tapi kalau ini serius, orang tua dulu itu paling menderita di sunat loh. Pakai itu loh, asahan bambu itu loh. Tajam itu dulu kan belum ada barang-barang tajam, belum ada obat, belum ada jahitan. Jadi zaman dulu itu ya. Kalau disunat itu ke kali itu berendam supaya apanya itu bisa keluar sendiri gitu. Zaman dulu loh. Sekarang mah enak. Hari ini pagi disunat, sore main futsal. Kalau zaman saya dulu di bengkong Bang Handi. Tahu enggak bengkong? Apaan tuh? Sampaikan sama mantri itu. Oh iya bengkong, bener bengkong. Bengkong, iya. Zaman kan, saya di bengkong. Itu kan bahasa kupikir dijahit bengkok, Bang. Bengkong itu enggak, bengkong. Betawi, oh, bengkong. Betawi Kerawang itu bengkong. Ya, yeah. Sunda. Yeah. Oh, Sunda ya. Di bengkong dan hasilnya juga bagus. Bagus. Bersih.
Ini ya, berkah banget Ramadan ini. Banyak yang mu'alaf. Beberapa hari yang lalu iya juga. Sekarang bonus lagi malam ini. Ini akhir Rafael. Malam ini mu'alaf juga. Beliau di awal Ramadan. Waduh, bonus banget bagi umat Islam gitu. Jadwalku tanggal 31, akhi. Ada lagi yang syahadat 2. Masa offline Allah, di MMC. Adik kakak. Alhamdulillah. Di ini aja gurunda open cam ke TikTok aja. Iya, insyaallah nanti. Tapi beliau mau offline, katanya mau jumpa orang tuanya, mau jumpa langsung sama Bang Suma. Mantap. Tau boleh kayak garu? Alhamdulillah. Kalau enggak salah orang Toraya. Oh, sekampung. Sekampung ada bombong. Yeah. Sekampung ada bombong. Ngakunya sih gitu dari sana. Iya, iya. Ya kau Sulawesi Selatan. Wah, apa? Kiamat ngajak rusuh gurunda. Kenapa dia? Bodoh ngajak rusuh. Tapi saya mau tanya sama gurunda, itu seger-seger kapan ya? Tadi dia udah ini. Benar-benar, ini serius Ustaz Yusuf, serius sih. Saya tahu banget dia udah mengikrarkan diri ke Ustaz Nandar juga. Dan tadi mau maghrib ya di komalnya Ustaz Nandar. Saya juga ada di atas. Datang penghujat namanya Lato-Lato. Yang ngehantem bukan kita loh. Yang ngehantem malah si Seger-Seger ke si Lato-Lato ini. Dilawan sama Seger-Seger, alhamdulillah. Dan Seger-Seger udah terbuka hatinya dan emang pengen menjadi seorang muslim. Ini serius ini. Gimana ngehajar si Lato-Lato? Gimana dia ngehajar si Lato-Lato? Wah, pokoknya dihajar abis sama Seger-Seger. Mungkin di yang di bawah juga tadi sempat nonton ya. Banyak yang nonton juga. Dilawan sama Seger-Seger, jadi dia kan ngehujat Islam, yang marah itu si Seger-Seger ke dia. Kita emang marah, cuma yang ngelawannya Seger-Seger. Apa katanya? Coba-coba, biasanya LC itu yang jujur. Coba LC konfirmasi. Iya, sampai si Seger-Seger tadi dipitnah oleh si Lato-Lato ya, ini Seger-Seger muslim. Suruh ngomong sama saya itu Akang Satria ntar seger-seger. Kan bisa bahasa daerahnya mudah. Satu bahasa dengan saya itu. Bukan satu aku dan seger-seger satu ya. Bukan kayak gitu. Tapi bahasanya yang satu. Iya benar, tempat nonton. Itu namanya 10.30. Kok mau nantang debat Nandar gimana sih? Itu si Lato-Lato nantang debat Bang Nandar. Oh. Itu kata si Seger-Seger, kamu nggak pantas ngelawan Bang Nandar, itu rame di situ, kamu nggak ada ilmu lah apalah. Jadi yang berantem itu si Seger-Seger sama orang itu. Bener, udah mantap siap, pokoknya bener-bener. Oh iya sip, confirm bener-bener berarti Masya Allah. Ya udah iya, sip, saya ada di situ Bang Kores. Terus kemarin siang dia udah terbuka hatinya, dia pengen masuk Islam, cuma belum kita iniin aja. Saya pikir kan masih main-main, ternyata emang dia udah tulus, udah bener-bener Pak Kores. Oh iya, ini alhamdulillah, aduh malah, ini Afon Aki Urip, ini emang voice note-nya HP aku double, dia kalau dipencet ngomong panjang-panjang satu detik yang kekirim. Ya. Ustaz Ali benar. Udah bisa Aki Urip, jazakallahu khairan katsiran bil jannah, karena udah menjadi asbab hidayah bagi Aki Rafa Ramadan karena Allah. Dan tafadhol, silakan kalau ada hajat dilanjut lagi gitu. Karena ini alhamdulillah sudah beres semua yang kita perlu sampaikan ketika Aki Rafa sudah bersyadat, sudah tersampaikan. Dan kalau Rafa ini mau ikut sahur ya, beneran. Sebentar Pak Kores. Ini ya? Tadi Seger-Seger juga ngomong besok dia mau latihan puasa. Ini Bang Alif tuh dengerin. Beneran serius? Ya udah ini dulu dong. Apa namanya? Ya udah nanti kita ngobrol dulu aja si Seger-Seger mau syahadat dulu kalau bisa gitu supaya afdol puasanya. Rafa mau sahur dulu ya? Belum. Jakarta belum, Mas. Kenapa? Mau sahur sama Aki Urip? Enggak. Nanti. Belum sahur. Kalau mau sahur tafadhol sama Aki Urip itu mau dibarengin supaya tahu aja gimana suasananya Ramadan ini. Ya udah kalau misalnya Rafa mau pamit tafadhol, Aki Urip juga udah mau melanjutin kegiatan katanya. Iya. Cuman kalau masih ngobrol-ngobrol ya di sini aja. Bang Rafa istirahat aja, ntar kesiangan. Rafa besok kalau
jam-jam berapa sih itu? Agak di atas jam 12 ya. Habis duhur ya. Mm-hmm. Kalau ada waktu hubungi. Harus pres Bang Rapa, karena kan mau disunat harus pres. Istirahat aja dulu biar besok pres Bang Rapa. Oh iya, ini apa saya kan ngikut Paurip ya kan? Heeh. Mm-hmm. Nah, Pak, saya istirahat dulu, enggak kerja dulu buat takut kenapa-napa. Takut pendarahan. Iyalah. Bagaimana tenisnya besok ini, Bang Rip? Ahiurip nggak bisa nganter Bang Handi. Ahiurip itu udah ngambil schedule untuk narik ini, narik apa muatan. Teknisnya dibicarain dulu biar nggak miss gitu. Ya, kalau sih aku sih siap. Dari sini deket Cipto, mau di Cipto mau di mana. Besok kan ada yang menghubungi juga. Dan Jepri itu menghubungi dokter nanti janjinya jam berapa gitu aja sih, yang penting di atas jam 12 habis duhul ready aja kita telepon-teleponan. Oke, Rafa. Itu aja ya. Udah, Rafa udah ngechat Bang Handi. Udah. Oh ya, udah alhamdulillah. Rafa standby ya jam 12 siang ke atas berangkat sunat. Siap. Alhamdulillah selalu siap. Mantap. Harus di laser tapi harus di laser biar apa? Biar gak kelihatan habis disunat. Ya wes lah, aku closing YouTube dulu kalau begitu. Ini berakhir dengan indah, alhamdulillah. Tunggu. Dinda Kores. Itu serius itu kiamat. Oh iya, itu serius. Serius itu. Itu lagi live sekarang, Gurunda. Apaan dia? Ditulis kayak gitu. Iya, cek aja cek grup. Itu tadi Gurunda saya lihat di grup, di dalam grup saya cek YouTube-nya, betul itu. Apa tuh? Ya, aku kira yang dulu-dulu yang minggu kemarin, taunya ini yang sekarang. Coba lihat di grup. Di grup internal itu dilihat. Makanya beres-beres Ramadan semua menara siar TikTok itu harus punya 2 HP gitu. Pak Amal. Iya. Saya malah 3 ini. Oke, lah lihat di grup kita itu. Enggak. Gurunda mau gimana? Aku mau ketemu langsung sama dia. Nah, ini yang bagus betul. Mana berani lah. Ya, kalau penghujat kayak begini jangan debat, ketemu langsung. Setuju ya, Gurunda aku. Yang apa namanya? Kristen mana ada pemberani gitu. Mana ada pemberani? Pecundang semua. Nyembunyiin muka, nyembunyiin alamat. Diajak ketemu di tengah aja enggak mau mereka. Kan kemarin Banyoma kan udah kita apa? Apa PC kemarin udah kan ya, kalau apa? Penghujat aku mau ketemu dialog tapi ya bukan mau ribut fisik. Kalau ribut fisik mana bisa lawan saya ya, yang bisa kalahkan saya main fisik itu belum lahir. Jadi kalau iya ini data kita. Tapi dengan catatan, gak akan catatan, mau Gurunda, itu gak akan kejadian. Jangan ada internet. Sampai dia ke Thailand, rubah gender, gak akan kejadian. Bang Kores, besok Bang Handi perlu mobil gak untuk ke dokter sunat? Perlu banget, ahi, Jesus is not God. Tafadol silahkan di chat. Bang Handi di YouTube-nya naro ini gak sih? Di deskripsi naro nomor telepon ada, gak sih? Ada nomor saya di deskripsi YouTube saya. Ada. Nah itu chat nomor yang di deskripsi YouTube Bang Handi. Ahi 100%. Aku live juga nih, aku live. Itu ya, lagi live iya, juga bang. Tuh. Yes? Apa namanya? Kalau untuk buat posting ke YouTube itu nama jangan... Ini ya apa jangan lengkapnya gitu. Rafael aja. Oh iya, oke, siap. Ya, tenang aja. Kalau kan di channelku enggak ada namamu sedikit pun, Dek. Tenang aja. Maksudnya kan kita kan enggak tahu. Iya, betul. Subscribe itu kan yang betul. Di mana-mana. Maksudnya kalau nama pakai nama asli saya ada kenal terus karena ada yang laporin enggak? Betul. Aman. Tapi nggak usah takut, kalau ada apa yang terjadi hubungin saya aja, nggak apa-apa. Iya. Satu lagi ini Akhi Rafael itu yang mohon maaf sedikit video yang di grup itu jangan dipakai juga gitu ya, takutnya ada yang jadiin thumbnail nanti. Video grup yang kayak gimana ya?
ada di video di internal kami gitu. Tadi kan ada foto, saya lihat di dalam situ foto antum, foto kamu gitu. Siapa yang kirim? Ya Ivan, ini terutama untuk menara siar ya. Mohon kalau misalnya ada sesuatu yang akan disiarkan kepada umat, privasi orang-orangnya dijaga gitu. Pokoknya kalau jangan dipakai lah. Kalau saya lab, mau apapun labnya juga, mau siapapun yang debatnya juga, fotonya pasti Gurunda Juma. Beneran, lihat aja di dosen debat, pasti Gurunda Juma aja. Padahal Gurunda Jumanya lagi nggak ada. Sekali dong foto gua, gimana sih dong? Ya udah, tenang, kirim aja fotonya. Foto Bang Andi soalnya pakai kacamata, nggak gaya. Kalau aku kan gaya bang ya. Es, mantap. Iya, ganteng jauh lah. Cari tongkat. Cari tongkat. Itu kalau saya bikin thumbnail Gurunda Juma sama thumbnailnya Papa Yuni pasti laku, yang nonton banyak. Buset. Ini host bikin masalah melulu sama saya dari kemarin ya. Dendam apa nggak tahu juga saya hostnya ini. Meow. Ini ada. Makassar belum sahur ya? Setengah tiga, bang. Udah ada yang sahur. Jakarta baru mau lagi tidur tanggung ya. Mau tidur tanggung ya Gurunda. Tanggung. Biar sahur bareng Pak. Iya, Bang Rafael kalau mau istirahat silakan istirahat dulu ya Bang Rafael. Rafael lu mau sahur sekarang, lu dicakul, lu kesini aja. Ntar gua bayarin lu pakai pesan Grab. Lokasinya di mana ya? Percetakan di negara. Lah itu kan ada WA-nya, tinggal kirim aja itunya Google Map. Tunggu Sherlock. Sherlock ya. Makasih banyak ya. Bang Rafael sehat selalu ya. Bisa langsung ke sana? Bisa. Lu ke sini. Gua Sherlock ya sekarang ya. Allah. Suruh tidur di tempatku Bang Andi. Iya, gua Sherlock. Tunggu, gua Sherlock. Ya, biar besok langsung gitu, enggak usah pakai schedule lagi. Tidur sini. Oh, ini Rafa langsung berangkat ke Bang Andi. Ya, bawa baju, bawa salin. Insyaallah. Keren. Bagus. Bawa salin Bang Rafa. Bawa salin. Pak itu aku Sherlock. Itu kolor bawa 4 ya, berdarah-darah itu tuh. Berapa itu aku Sherlock, lu buka lihat. Berapa menit coba lu lihat, berapa menit? Bentar 1 ya. Menit setengah. Bentar ya Pak, saya lihat dulu. Dari Tiver lu melintas Kelapa Gading terus nyebrang Cempaka Putih udah nyampe. Gini. Enggak usah bawa kasur. Bawa salin aja baju. Enggak usah, di sini banyak baju. Daster juga ada. Ini Ahi Kian Santang inget ya janji sampai subuh untuk unik Riva. Siap. Ini Ustaz Sugi mau naik juga atau ini Bang Rafa mau istirahat sekarang? Mau turun sekarang? Ntar dulu dia belum siar lokal gua. Ada yang berapa dia menit? Belum bisa tidur ini Pak. Emang lu lihat ya udah sampean turun. Kamu samperin Ben Handi di sana sahur bersama. Siap yo, itu gitu. Nanti live lagi, naik lagi ke Bang Handi gitu maksudnya. Ya. Nanti ya gitu. Nanti buka kamera lewat Bang Handi. Tuh. Siap, Pak. Setuju. Kumaha damang. Alhamdulillah saya. Ramadan tiba bentar lagi kita sahur, bentar lagi kita sahur. Bentar lagi kita sahur, bentar lagi. Sahur pakai apa, Dek? Jangan-jangan cuma hayalan ini. Aku sahur cuman pakai roti sama keripik karena di sini nyepi, karena di sini nyepi. Masih bagus itu, aku cuman pakai kuaci lo. Mana dah? Leh. Bang Kores, ente balik ke habitat ya? Bentar. Umi De naik lagi Umi De. Temenin Abah di sini. Tawa-tawa mulu dari tadi tuh. Naik Umi De, udah saya kirim. Coba dong gitu. Ini dong, tur ruangan dong. Lihat dong kantornya dong. Ayo. Kalau aku sahur pakai ini.
Apa mana? Tuh bang? Gak ada yang percaya kalau saya sahur pakai kuaci. Mau ku videokan ya? Mau lah. Mana sih? Serius? Aku lagi di gunung loh ini. Aduh, gimana sih kok bilang langsung? Wih, keren kantornya ZCC loh. Waduh. Eh, ini kantor kan? Udah Bang Hani udah pindah kan? Ya udah. Aduh, gimana nih? Gimana, ya, sih, gimana sih ditutup dulu? Gimana sih? Biarin aja kok gitu. Langsung buka gitu. Tutup dulu ah. Tutup dulu, buka. Oh. Ada opsi itu pas sebelum mau dibuka. Nah, ini. Ketutup belakangnya. Nah, ini. Nah. Buka dong. Wih, ada kompornya juga. Nah, tuh, Bang Juma tuh. Apa tuh? Itu mah udah habis. Ini kan orang Sulawesi yang masak. Oh, ikan. Iya, ikan dong. Apa itu? Buset, wah, itu bunda kuaci. Wah, udah benar itu. Mana bisa kuacinya di gunung doang lagi? Satu ember. Satu ember itu kuaci. Sakti pakai kuaci doang sahur. Kuaci. Aku lagi ini di gunung mana? Kan. Lagi di gunung. Kapan pulang ke ini Gurunda ke rumah? Enggak pulang. Ke Indonesia. Lagi di mungkin hari Ahad. Oh gitu. Yes. Nah. Aku lagi gimana update per wifi-an? Ada netizen yang kirim apa namanya ini? Om, apa lagi namanya tuh? Oh ya, modem. Orbit ya. Orbit. Udah nyoba? Udah dua kali di sini, udah kenyang kali. Tapi mahal. Itu mahal katanya. Itu yang pakai Bang Nandar juga pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku 800.000 Gurunda sebulan. Berapa? Bang Sugi ada 800. Yang protes tadi. Ya, Bang Sugi kurang lebih sama lah. Ada yang protes tadi Bang Sugi ke saya nge-WA. Bang Sugi kalau mau kontennya ngedoain yang ini ya, yang mualaf, jangan pakai akun yang Bibel Berjalan. Nanti manggilnya Bibel, Pak Bibel gitu. Pakai yang ini, yang benar. Iya, Pak Bibel, Pak Bibel. Enggak, jadi enggak enak emang kedengarannya Pak Bibel. Debora. Sini. Iya. Debora, okay. Sini. Kucingnya kayak jin. Res, kapan kamu ke Jakarta? Buruan. Paling telat 3 hari.